Assalamualaikum anak-anak. Okey, untuk mata pelajaran Bahasa Melayu hari ini, okey, kita nak fokuskan kepada cara membina ayat. Membina ayat berdasarkan gambar. Okey, cikgu bagi contoh untuk ringkas ni. Okey, baik. Perhatikan gambar ni. Okey, gambar ni dia berlaku di mana? Okey, baik, gambar ni kita kena pasti dulu, gambar ni berlaku di dapur. Betul kan? Okey, lepas tu di dalam gambar ni, okey, ada ahli keluarga yang melakukan aktiviti masing-masing. Okey, sama-sama melakukan aktiviti. Okey, ya. Dekat sini ada arahan dia, tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar di bawah ini. Okey, tak apa. Hari ini cikgu nak cuma nak kita fokuskan kepada mengenal pasti aktiviti yang dilakukan di dalam gambar. Okey, baik. Okey, sekarang kita tengok ada berapa orang? 1 2 3 4 5. Okey, bila ada 5 orang ni makin senanglah tugas kita untuk menulis 5 ayat. Okey, kerana kita akan menulis ayat berdasarkan apa yang dilakukan oleh setiap orang di dalam rumah ini. Okey. Baik. Yang dekat sini. Okey, bila kamu dapat soalan gambar macam ni, okey, kita akan kita bulatkan aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Okey. Yang pertama, gambar. Okey, ini seorang ibu. Okey. Ibu ni sedang buat apa? Okey, ya. Okey, ya. Ibu ni sedang memasak. Jelas, ini ialah kata kerja. Siapa yang yang melakukan ni? Okey, ibu. Okey, kita boleh berikan nama pada dia. Okey, contohnya kita letak nama ringkas Puan Ani. Okey, kita namakan dia Puan Ani. Tak apa, tak salah. Okey, Puan Ani buat apa? Memasak. Okey. Okey, memasak apa? Okey, memasak ni. Okey, memasak lauk lah, senang. Okey, memasak lauk. Okey, tak apa, kita conteng macam tu. Okey. Kemudian kita lihat, okey, orang lelaki ni. Okey, apa yang dia sedang buat? Okey, dekat sini ada buah tembikai. Okey, jadi dekat sini, okey, kita boleh berikan nama pada dia, tapi kita letakkan apa aktiviti dia. Okey, ya. Okey, ya. Orang ini sedang memotong. Okey. Memotong. Okey, nampak kurang-kurang jelas sikit. Tak apa, kita tulis kat sini semula. Memotong. Okey. Baik, kita, yang ni pun kita boleh namakan dia. Okey, ataupun kita boleh selain daripada nama, kita boleh tukarkan dia. Okey, kalau ini Puan Ani, ini ayah kepada anak-anak ini. Jadi kita boleh letakkan dia dengan nama. Okey, nama ataupun kita letakkan ini suami. Okey, dah habis dakwat. Suami Puan Ani.
Okey. Suami Puan Ani, apa yang dia buat? Memotong. Memotong apa? Buah tembikai. Okey. Yang ini kita sedang dia buat apa tu? Okey, yang ni kita akan katakan dia ialah menyenduk. Menyenduk. Ni, dia menggunakan senduk ni. Okey, alatan dia menggunakan senduk. Dia menyenduk apa? Menyenduk nasi. Okey. Nama, kita boleh reka nama. Okey. Tengok budak perempuan ni. Dia sedang buat apa? Okey. Senang. Mengelap. Okey. Mengelap apa? Mengelap meja. Okey. Kemudian, yang terakhir sekali. Okey. Yang ni mungkin kakak. Okey. Yang ini, okey, mungkin kita boleh kata dia membasuh. Okey, sebab dia duduk dekat sinki. Membasuh. Membasuh apa? Membasuh pinggan. Okey. Dekat sini kita boleh letakkan nama. Contohnya nama dia Laili. Ini contohnya kita letak nama dia Syazwan. Yang ni budak ni pun kita boleh letakkan nama dia Mimi. Okey. Baik. Daripada 5 perkara ni, okey, kita boleh bina ayat yang pertama. Okey, ini contoh. Siapa? Puan Ani. Okey, memasak lauk. Kita tambah sikit perkataan sedang. Memasak lauk. Okey, memasak lauk. Okey, kemudian kita terangkan sikitlah untuk apa masak lauk. Okey. Untuk keluarga. Okeynya makan tengah hari. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Kemudian yang selain yang selebihnya kamu siapkan sendiri. Okey. Cikgu ambil yang ni. Okey, suami Puan Ani. Suami Puan Ani memotong. Okey, memotong buah tembikai. Buah tembikai. Okey ya. Biasanya memotong kita terangkan lagi gambar ni. Okey, dengan menggunakan sebilah pisau. Okey. Macam-macam kita buat. Okey, kemudian cek untuk 3 4 dan 5. Okey, yang ni cikgu nak kamu selesaikan. Okey. Selesaikan. Okey, yang ketiga ni, okey, kamu boleh ambil yang mana-mana yang kita belum buat lagi. Laili. Okey, ikut nama. Okey, kamu boleh tukar nama. Kalau kamu tak suka nama Laili, kamu suka nama lain, letak nama lain. Okey. Yang keempat Syazwan. Yang kelima Mimi.
Okey. Ceritakan apa yang dilakukan oleh Laili, Syazwan dan Mimi. Okey, cikgu dah selesaikan yang ni. Dan cikgu dah selesaikan yang ni. Okey, jadi yang ni kamu selesaikan. Okey, tulis dalam buku buku BM, buku yang buku karangan tu dia, buku panjang tu. Okey. Itu saja. Okey, buat okey, bina ayat yang mudah. Okey, bina ayat yang mudah. Okey, jadi kamu boleh salin yang cikgu punya ni. Okey, ataupun kamu boleh bina ayat lain. Okey, boleh tukar nama Puan Aini ke, Puan Hanisah ke, Emak ke, boleh. Okey, yang ni pun kamu boleh tukar. Okey, kalau tak nak Puan Aini, letak nama Encik Manan ke, apa-apa je, ataupun ayah sedang memotong buah tembikai. Okey, baik. Yang untuk ini cuma cikgu nak tengok macam mana kamu membina ayat berdasarkan gambar ni. Okey, gambar ni cikgu akan hantar semula di dalam WhatsApp. Okey, kamu boleh rujuk dan bina ayat. Okey, 5 ayat. Okey, kalau kurang jelas dengan arahan ni, kamu boleh tanya cikgu dalam grup ni. Ataupun boleh mesej terus kepada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.